dapat pemilu pemilihan umum tahun 2019 yang sehari ini masih di bawah standar dalam Sabtu, tanggal 9 Juni 2018, telah dilantik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Berau yang berlangsung di Hotel Haris Samarinda dan dilantik oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Kaltim Syarifuddin Rusli. Berdasarkan surat keputusan jenderal nomor 08/SDM/05.5/KPT/05/SD/5 Romawi/2018. Juga dengan pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Berau ini dihadiri seluruh Sekretaris KPU Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur. Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Sabtu tanggal 9 Juni 2018, saya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan wewenang yang diberikan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui surat keputusan nomor 345/KPTS/Setjen/tahun 2013 telah melantik Saudara Haji Abdurrahman SH sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau. Dalam sambutan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Rusli, dikatakannya bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Berau yang baru dilantik diharapkan dapat membangun suasana kerja yang baru dan harmonis bersama komisioner dan staf di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Berau dalam meningkatkan dan mempertahankan integritas, loyalitas, netralitas, serta komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Sekretaris Kabupaten Berau yang baru dilantik, Abdurrahman, terhadap awak media, dikatakannya atas kesiapan dirinya untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris dan segera melakukan sinergitas terhadap jajaran anggota komisioner dan kesekretariatan KPU Kabupaten Berau. Dari lokasi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Berau di Hotel Haris Kota Samarinda, GATV Online, Rusli mengabarkan. Terima kasih Pak. Dan kami tentu sebagai sekretaris akan mengkoordinasikan dengan pejabat-pejabat kami di KPU Sekretariat KPU dengan berkoordinasi dengan komisioner untuk melaksanakan semua tahapan-tahapan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mungkin untuk kegiatan pekerjaan kita Pak, mungkin kami senantiasa berkoordinasi dan rapatkan semua kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan karena namanya kami orang baru Pak, tentu banyak belajar dan masukan daripada kasubag-kasubag yang ada di sekretariat kami rapat.